non cerita hok depan mana. Jadi bila kita bila Quran wayak so hok depan mata ni berlaku sungguh, maka Quran wayak kita juga benar hok tak berlaku lagi. Supaya hok lepas dah lagi mencaya, hok akan datang mungkin cakap jugalah. Itu masalah kiamat. Kiamat mesti berlaku. Ya buaya ni Tuhan Allah, dan Allah tukar buat barang. Kalau tak percaya tukar, nak cari siapa dia? Bawa mana sebut sama mutu kita rusak. Buat pergi tukar. Tukar kata pakcik, dia putus wayan ni pakcik. Dia pelak ni nak berdaki gini mu. Pada hidup gua, anak pakcik pelak ni berdaki gini mu. Tukar pelak lain. Haa, kita kata, Allah, mutu mampu yang dia main dengan tukar ni. Tukar kata pelak ni kotor. Wayan ni putu. Minyak tak ada pakcik ni. Pakcik bubuh. Bawa tukar minyak benzin taki selena tak jadi pakcik. Taki selena ada taki dia, selena ada taki dia, selena macam taki dia. Jadi kita jangan heh daripada tukar dunia ni. Allah alladhi khalaq, ikhra' bismi rabbika alladhi khalaq. Dalam masalah ekonomi jangan lawan Tuhan, muka dia tukar. Dalam masalah sosial jangan lawan Tuhan, muka dia tukar. Dalam masalah ibadat jangan lawan dia, muka dia tukar. Dalam masalah budaya jangan lawan Tuhan, muka dia tukar. Sebab tu kita ada Kelantan usaha sungguh-sungguh. Berapa orang Tuhan kata, kita tahu. Semampu yang kita boleh. Jangan. Lain pada Islam, semua tak ada guna belakang. Sosialis tak guna, nasionalis tak guna, demokrasi tak guna. Semua kita tambak dengan Islam belakang. Kita ambil demokrasi pun, kita ambil sekadar tak bercanggung Islam. Tak bercanggung Islam, tolak demokrasi, ambil nas daripada Quran. Jadi, tuan sebutlah Qurannya. Dua tiga ayat depan pun. Wa nafikha fissur, al-surah Yasin. Wa nafikha fissur, fa'idhahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athna yumma qayna, hadha ma wa'adar rahman suraqal mursalun. Ini ayat ni, wayak, satu hari nanti, bumi langit, bumi akan dihancur lebukan. Melalui sur nufikha makna tiup, sur maknanya tanduk. Jamin hari itu, jamin kecil-kecil hari itu, hamba ingat lagi bila orang lagi ngelak dia tiup tu nak beragak tu, nak tunuh tu tu. Hak ni dia panggil sur tiup tu. Lain tak ada lah, lain ni pakai apa, radio bibik lah, telefon kan, tak payah tu. Dan satu hari nanti Tuhan kata akan disiuk tu eh. Dapat dia siuknya black card sebut hok mana hok masih hidup lagi mati belakang. Maka boleh hari orang hok mati di Kedah, di rumah, di jabat, tengah padang, gapi, mati belakang. Ini orang panggil siuk yang pertama. Bila mati habis licin lebih kurang 40 tahun, Allah Ta'ala waktu ma'ul hayah, waktu hujan yang mengandungi hidup, ma'ul hayah, air penawar hidup. Apa menyebabkan sebanyak mana hak mati, hidup belaka. Rata darat belaka, hidup belaka. Fa'idahum minal ajadati ila rabbim yang silum. Tahu-tahunya sebanyak mana hak mati, hidup belaka, buat rata darat. Yang silum. Go. Qalu ya wailana man ba'athna yawma qiyamah. Bila bangun, cacat-cacat lagi, masih tanya khabar, siapa dia gerak kita? Siapa dia perhidup kita? Kita tidur malam-malam, kita mati malam-malam, siapa dia perhidup? Pakat senyap belaka. Tubik-tubik hadza ma wa'ada ar-rahman wasalaqal mursalin. Tubik onilah benda nyawe. Hok Tuhan dia berjanji lagi tu. Hok tika belum mati lagi tu, tok imam duk sebut, tok guru duk sebut, halaqah duk sebut, tok okay, rakyat duk sebut, kerajaan duk sebut bahawa kita akan pada mati hidup balik ni rupanya. Wasalaqal mursalin. Rupanya benar semati, betul semati hok nabi-nabi duk royak. Ni para hadis semua kepada orang yang masih hidup lo ni hamba hidup dia kakak hidup. Jangan buat tak reti benda ini kiamat. Kena berlaku sungguh. Syurga neraka kena ingat atas dunia. Dosa pahala kena ingat atas dunia. Taat maksiat kena ingat. Satu hari nanti orang akan mati, kadang-kadang mati tengah padang, kadang-kadang mati duduk kedai, kadang-kadang mati duduk jabat. Dan siapa tanya tiup pasangkala yang pertama. Dan bila mari tiup pasangkala yang kedua, hidup balik dan masih sedar, oh betul mati. Orang duduk wayak hari itu. Orang tu guru duduk ngajar, orang cikgu duduk wayak, ustaz duduk wayak, betul mati. Tapi ini jadi apa dah? So, ni barang akan datang tak berlaku lagi, tapi tetap akan berlaku kerana cerita daripada Allah. Yang keduanya ayat yang baca pagi tadi juga kepada orang bayang subuh, ke ayat pertama baca surah Sajdah, iaitu baca walau tara idzal mujrimuna nafisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absirna wa sami'na farja'na an'amal salihan inna mungkin. Muhammad, kalau mu tengok lo ni selalu
Lo ni kalau aku, kalau ada video tayang lo, lo ni mu boleh tengok video ke apa? Video kiamat. Lo ni kita tengok video bola, video orang ceramah, video orang baki kereta berapa, orang berapa tu, tu video kita. Lo ni kalau mu ada ada video kiamat, mu boleh tengok orang jahat aku di dunia lo ni tu duduk makan haram belaka. Nah, kisurus duduk bako. Orang jahat ni biasa orang tak. Orang ni orang lebih belaka. Hak tak semayang, hak berdiri, hak tak bayar hutang orang ni. Orang ni tak tubuh segar-megar lah biasanya. Orang ni pun buat berdebih belakang ni. Hak tak semayang, tak poso ni orang ni. Ni. Oi. Tak. Lalak takut nak dekat. So, kata untuk dia. Tapi puak-puak ni juga bila kamat kelak. Nah, kita suruh usim. Duduk bokok. Bila-bila duduk tu bokok tu. Rabbana absarna wa sami'na. Tubik di mulut. Tuhan, ya Allah. Hari ni bawa kami tengok sendiri syurga dengan aku. Wasami'na, hari ni bawa kami dengar sendiri. Suka hilah di syurga. Teriak tangan orang dengan aku. Perjakna nak masuk tolong hantar balik kami semula ke dunia. Minta dengan Tuhan, ya kiamat nak balik mula ke Kota Baru. Nak balik semula ke Malaysia, nak balik semula ke Mekah, nak balik semula ke Singapura, nak balik semula ke mana-mana. Nak mal soliha, kami berjanji nak buat amal soleh. Inna mungkin, kerana hari ni bawa kami yakin malik. Hari ni baru kami yakin molek, kerana kami tengok sendiri. Artinya setengah manusia ni kau tak, tak boleh tengok sendiri. Tuhan catuk di atas gelegar dia, dia tak percaya. Kau tak, tak boleh tengok sendiri syurga di rumah dia, dia tak percaya. Kau tak boleh tengok sendiri neraka, melekat, zaman ni, apa, dia tak percaya. Nanti nak tengok dulu, nanti nak dengar orang dulu, baru nak percaya. Di atas dunia ni, kita panggil iman. Islam, iman. Iman ni makna yakin. Yakin ni hok tak tengok. Kalau hok tengok tak panggil yakin. Api anhum dia alibillah. Orang tak panggil yakin, orang tengok. Musyahadah. Orang tak panggil, orang panggil musyahadah. Jadi nak nanti tengok benar lagu nak tengok mana bagian-bagian kaib. Sebab tu dalam syarat kita jadi jadi orang Islam ni ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat pertama jadi mutaqin ni alladzina yu'minuna bil ghaib. Kena beriman dengan bagian gaib. Nak tengok tak boleh tapi dia Tuhan wayak. Nak yakin. Nak dengar tak boleh suara dia. Tapi dia Tuhan wayak. Kita pun yakin. Nak jamu tak boleh benda dia. Tapi dia Tuhan wayak. Saya yakin. Jadi, walaupun benda gaib. Tapi mari, bila mari para pahala, kita yakin. Jadi yakin-yakin. Tak mesti tengok. Sebab kita kata, nyalian nak mari rumah demo eh. Dua buah bah. Dua buah bah ni kita tak nampak tengok. Tapi sebuah buah bah ni katakanlah 20 orang. Sebuah bah 20 orang. Dua buah bah berarti 40 orang. 40 orang yakin. Tengok dekat ada tapi kau yakin. Enggak dia kata dua buah bah. Dia tak mesti tengok. Ha, gitu dulu. Jadi bagian yakin tak mesti tengok. Kalau menggunakan otak, lebih lagi guna wahyu, kau lagi yakin. Jadi puak-puak ni, puak tolak Quran ni kan, nak tengok dulu syurga neraka mana boleh. Ha, ni minum-minum lagi ni jadi ha. Jadi tuan-tuan semua,